Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Atang Channel 03. Semoga hari ini kita diberikan kucuran rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa diberi milik dan rezeki baik kesehatan jasmani maupun segi materi. Amin ya robbal alamin. Video ini lanjutan dari video yang sudah saya upload, masih suasana jalan penghubung Kabupaten Majalengka Selatan ke Kabupaten Kuningan. Kita ke pinggir dulu guys untuk melihat pemandangan alam. Nah, sejauh mata memandang disuguhi dengan pemandangan alam yang begitu hijau dan cantik guys. Nah, dari jalan sana guys, jalannya elok-elok. Lihat ke sebelah sana ada Kecamatan Cikijing guys. Oh, pemukiman warga. Nah, ini ada bis Aladin yang dari Tasik menuju ke Cirebon. Ayo kita lanjut jalan lagi guys. Di hari ini cuman judulnya jalan-jalan aja, menyusuri jalan Kabupaten Majalengka ke Kabupaten Kuningan. Nanti di depan ada pertigaan yang sebelah kanan mau ke Selajam B, saya yang lurus mau ke arah Kabupaten Kuningan guys. Selajam B, saya mau lurus yang ke Kabupaten Kuningan. Thank you.
Sebuah perjalanan seringkali memberikan kesan dan pengalaman tersendiri, sebab di setiap perjalanan tentunya menyimpan pelajaran berharga buat kita jadikan inspirasi positif. Kalian yang mau mengisi bahan bakar nanti di depan ada SPBU, yaitu di sebelah kiri guys, yang berada di kawah manuk. Nah di sini guys ataupun jauh perjalanan pastinya memberikan kisah dan cerita yang mungkin saja bikin kalian terkesan. Yang depan Pasar Dharma guys, nanti kalau sudah melewati Pasar Dharma yaitu tempat wisata Waduk Dharma guys. Thank you.
Saya akhiri videonya sampai di sini. Nantikan di video selanjutnya. Terima kasih yang telah nonton video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.